Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi dari Andi Aja. Ya guys, kita lagi di pinggir jalan nih. Teman-teman mau ngetes kamera dari Samsung S21 ataupun S21 Plus ya. Kita mau nyobain hasil video dari rekaman HP ini dengan cara hasil jepretnya aja guys ya. Kalau penasaran teman-teman, ini HP murah sih guys, harganya 11.000 ya, 11.000 guys. Ini kalau kita akan coba langsung dari hasil kamera. Kalau untuk kamera ini saya menggunakan kamera dari Poco X3 Pro teman-teman semua ya. Itu adalah handphone Poco saya yang saya gunakan ini, dan akan saya gunakan dengan menggunakan kamera S21. Nah, saya putar dulu ini kamera. Jadi teman-teman semua, halo guys, ini kamera dari hasil Samsung S21. Jadi keunggulan dari fitur Samsung S21 ini, dia memiliki fitur rekaman video, dia bisa dibulak-balik seperti ini guys. Saya akan pencet ini ya teman-teman, ini hasil ini saya tidak akan cut ya. Nih, kalau kelihatan, jadi di sini seperti ini fiturnya guys. Jadi dia bisa bulak-balik ya guys. Kita pencet ada ininya. Tret, ini posisi masih merekod teman-teman semua. Tuh, kayak gini guys. Ya, dia bisa langsung gitu guys. Kalau untuk HP Poco ya. HP Poco tuh yang buat saya rekam sebelah sana tuh nggak ada fitur ini nih. Saya balik nih, langsung tanpa editing. Tret. Tuh, dia sedang merekam ya. Gelap silau guys, karena memang cuacanya lagi panas ya, tengah hari. Itu saya menggunakan HP Poco X3 Pro, sedangkan ini adalah Samsung S21 Plus. Ini posisi masih dalam posisi record, ini tidak di-cut guys. Nah, benar-benar tidak di-cut. Jadi kita menggunakan Samsung ini sangat keren. Yeah. Ini gambarnya hasilnya sangat real. Jadi teman-teman kalau mau bikin video TikTok ya, dibalik aja. Lalu diputer, dia otomatis balik ke belakang. Jadi kayak gitu guys, instan. Seperti ini ya. Instan dia berbalik seperti ini guys. Kalau HP-HP yang lain dia tidak bisa guys. HP-HP yang biasa itu teman-teman nggak bisa ya. Seperti HP ini dia bisa bolak-balik. Saat kita ngerekod dia nggak bisa bolak-balik, jadi harus di pause dulu pausenya. Nah, ini HP Poco saya kalau di pause itu dia harus dimatikan dulu fitur videonya guys, jadi diputus dulu rekamannya ya. Kalau Samsung itu dia langsung guys seperti ini ya. Ini kita posisi pilih yang video, oke. Dan untuk resolusinya kita taruh di full HD 60 fps, kemudian kita coba record ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau bikin rekaman TikTok itu ya, dia bisa bolak-balik langsung guys. Kita pencet seperti ini ya. Nah dia langsung ke kamera depan kayak gitu guys ya. Halo. Wih, gelap banget ini. Ini siang hari teman-teman, jadi agak silau. Ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita mau putar lagi kayak gini tuh, ini kontrasnya saya taikin dulu, gelap banget. Oke, nah seperti itu teman-teman, ini nggak kelihatan lagi. Nah tuh ada bocil-bocil lagi mainnya guys ya. Ini langsung kita putar bisa tuh secara instan gitu guys, dia masih posisi ngerekord. Entah, kita akan coba tunjukkan bagaimana hasil dari rekaman fitur Samsung ini, kita full record ya sambil berjalan. Oke, saya akan coba video fullnya, dan kamera belakang kita gunakan di fitur 60 full HD ya. Oke, kita akan gunakan HP Samsung ini, hasilnya seperti apa. Nah, dia seperti ini guys, saya taruh di sini ntar masa ada yang ngengkot. Nah, saya contohkan seperti ini guys. Ini saya nggak edit guys, lagi naik sepeda dia. Tuh, ini di alam bebas. Di alam bebas. Pokoknya saya nggak edit dan saya nggak potong-potong. Saya itu dia otomatis putar balik seperti ini.
kita nggak cut lagi guys. Nah kayak gini teman-teman, buat teman-teman yang mau coba kamera ini, dia zoomnya juga sangat jauh guys. Kita coba fitur zoomnya tuh ya, handphone Poco saya kelihatan lebih kecil. Ini zoomnya 12 kali teman-teman ya, kalau untuk kamera belakang. Kalau untuk kamera depan dia nggak bisa di zoom. Nah ini dia, tidak bisa di zoom. Saya akan mencoba melawan matahari, dia nggak bisa di zoom. Tuh cerah banget guys. Saya nggak tahu ini hasilnya seperti apa ya, bisa teman-teman lihat. Pokoknya ini Samsung S21. Hasil videonya saya nggak potong-potong dan saya nggak edit-edit. Nah tuh langsung aja guys, jadi dia pokoknya keadaannya, suasananya seperti ini ya. Tuh nggak diedit, nggak diapain guys, pokoknya kita rekam-rekam kayak gini. Banyak orang lewat yang kepo-kepo juga. Untuk detailnya dapat ya, detailnya dapat. Apalagi iya pak Jasmine Residen yang mana? Jasmine, sebelah sana. Bapak Jasmine yang mana? Jasmine Residen aja. Oh, nanti ambil kiri, maaf ya Pak, sebelah kiri adanya. Oh, kiri ambil sebelah kiri. Iya, ya, sebelah kiri. Banyak kan? Mari Pak. Ada dia tulisannya Jasmine. Oh. Oke guys, lanjut. Dan barusan ada bapak-bapak yang bertanya kontrakan Jasmine Residen. Ya. Ini di lokasinya di Kampung Pulau Ceger, dekat konter saya. Di konter saya memang lagi suka bikin konten markas atau didap. Nah guys, ini keren banget loh, ini sumpah deh. Ini saya mau coba putur lagi itu ke kamera depan ya, kayak gini. Saya akan coba berlari di kamera depan, tahu hasilnya seperti apa. Ini nggak pakai gimbal ya guys. Gini. Tak pusing apa enggak, saya akan berlari. Bergetar. Kalau pakai gimbal mungkin agak stabil ya. Saya akan coba kamera belakang. Nah, langsung. Saya akan berlari. Capek guys, kita olahraga siang-siang sambil berlari, megang-megang kamera. Tapi kalau rekaman dari tanpa gimbal itu teman-teman, megangnya juga harus pro ya. Jadi teman-teman kalau mau ngerekam lewat handphone ini harus begini guys. Jadi biar nggak bergetar kalau nggak punya gimbal ya. Jadi ngerekamnya harus begini. Kalau ngerekam ngevlog begini teman-teman ntar goyang-goyang gitu guys. Jangan begini. Apalagi begini. Nah nanti goyang-goyang gambarnya. Oke. Cukup sampai di sini. Bye-bye. Assalamualaikum.